Draw semifinal, Malaysia International Challenge 2024, hari Sabtu, 21 September. Tunggal Putra. Pertandingan semifinal Malaysia International Challenge akan dimulai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Di semifinal Tunggal Putra, hanya dua negara yang akan saling berebut titel juara Malaysia International Challenge 2024. Kedua negara tersebut adalah Malaysia dan Jepang. Di semifinal Tunggal Putra, Yojin Ewe dari Malaysia akan melawan pemain Jepang, Minoru Koga. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Riku Hatano dari Jepang akan melawan pemain Malaysia, Soleh Aidil. Rekor pertemuan, 1-1. Tunggal Putri. Di semifinal Tunggal Putri, Riko Gunji dari Jepang akan melawan pemain Indonesia, Ciara Marvela Handoyo. Pertandingan Ciara merupakan partai kedua di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 12.50 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan Ciara. Sementara itu, Mutiara Ayu Puspitasari akan melawan sesama Tunggal Putri Indonesia, Ruzana. Pertandingan Mutiara melawan Ruzana merupakan partai pertama di lapangan 2 dan dimulai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 2-1, untuk keunggulan Mutiara. Dengan draw seperti ini, Indonesia sudah memastikan satu tiket final Malaysia International Challenge 2024. Ganda Putra. Di semifinal Ganda Putra, Kazuki Shibata, Naoki Yamada akan melawan Ganda Putra Malaysia, Lim Dejian, Wong Tin Chi. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Naoya Kawashima, Kota Ogawa, akan melawan ganda putra Filipina, Solomon Junior Padis, Julius Villabrile. Rekor pertemuan, 0-0. Ganda Putri. Di semifinal ganda putri, Engki Xuan, Yap Rui Chen, akan melawan Naru Shinoya, Nao Yamakita. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Maki Uchiyama, Sukiko Yasaki, akan melawan sesama ganda putri Jepang, Hinata Suzuki, An Uesugi. Rekor pertemuan, 0-0. Ganda Campuran. Di semifinal ganda campuran, Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, akan melawan ganda campuran tuan rumah, Lau Yisheng, Yap Rui Chen. Pertandingan Amri Nita merupakan partai pertama di lapangan 1 dan dimulai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Adnan Maulana, Indah Cahyasari Jamil akan melawan sesama ganda campuran Indonesia, Bobby Setiabudi, Melati Daeva Oktavianti. Pertandingan ini merupakan partai kedua di lapangan 2 dan dimulai sekitar pukul 12.50 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Adnan Indah.